他们是怎么死的？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul King of Casual Cultivator episode ke-13 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dibuka dengan Li Honglin yang menemukan slip giok di dekat kotak bola emas yang dia miliki. Ketika dia melihat lebih jelas apa isi di dalam slip giok tersebut, ternyata isinya adalah pesan yang disampaikan oleh Bang Suo kepadanya. Di dalam pesan tersebut, Bang Suo berterima kasih karena kuas dan kantung penyimpanan yang diberikan oleh Li Honglin kepada Nangong Yuching saat ini sudah berada di tangannya. Sontak pesan tersebut membuat Li Honglin sangat marah. Dia berencana menangkap Bang Suo dan juga Nangong Yuching hidup-hidup untuk memberi pelajaran kepada mereka berdua. Tian Jiji yang mendengar keluh kesah tuan mudanya lekas berbisik untuk memberikan sebuah saran. Saran ini pun sedikit membuat Li Honglin tenang dan berterima kasih kepada Tian Jiji. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di dalam gua, Bang Suo masih berusaha menaikkan ranahnya dengan pengawasan dari kakek hijau. Setelah beberapa saat berlalu, pada akhirnya Bang Suo berhasil mencapai ranah Divine Seed tingkat 4, akan tetapi dia masih belum puas dan mencoba untuk memaksakan diri mencapai ranah Divine Seed tingkat 5. Tapi ya begitulah, karena energi spiritual yang diserap tidak cukup, maka Bang Suo gagal untuk mencapai ranah Divine Seed tingkat 5. Tentu saja hal ini memunculkan kekecewaan di mana hanya beda satu ranah saja tapi Bang Suo malah gagal. Kakek hijau pun lekas memberikan nasihat kalau saat ini Bang Suo terbilang cukup beruntung. Mungkin orang lain akan kesulitan dengan waktu singkat bisa mencapai ranah Divine Seed tingkat 4, tapi Bang Suo berhasil mencapai ranah tersebut dengan begitu mudah. Tapi ya begitulah, Bang Suo masih tampak kecewa dan bahkan hendak memakan tumbuhan awan giok untuk menaikkan ranahnya dengan cepat. Kakek hijau pun langsung marah-marah, di mana menurutnya tumbuhan awan giok hanya diperuntukkan untuk binatang monster saja. Jadi jika dimakan oleh manusia bisa menyebabkan keracunan. Mendapat nasihat ini, Bang Suo pun hanya tertawa karena menurutnya dia cuma bergurau guna mencairkan suasana agar tidak canggung. Singkat cerita, Bang Suo dan kakek hijau sudah kembali ke rumah dan terlihat Bang Suo juga langsung menulis beberapa jimat bola api serta jimat bayangan. Di saat yang sama, kakek hijau pun bertanya kenapa akhir-akhir ini Bang Suo sangat tidak sabaran ketika berlatih. Bang Suo menjawab tentu saja karena dia ingin mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk bisa bertemu dengan wanita pujaan hatinya yang terpampang di dinding kamar. Jawabannya yang dilontarkan oleh Bang Suo tentu saja tidak membuat kakek hijau puas. Dia sebenarnya mengetahui kalau semua yang diomongkan oleh Bang Suo cukup berbeda dengan isi hatinya. Akhirnya Bang Suo pun jujur kalau dia hanya ingin hidup lebih baik karena sedari kecil Bang Suo tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua dan selalu mendapatkan bulian dari teman-temannya. Dengan menjadi lebih kuat, Bang Suo memiliki kesempatan mencari tahu di manakah keberadaan kedua orang tuanya. Jika nanti orang tua Bang Suo sudah mati, setidaknya Bang MC kita ini tidak penasaran lagi karena sudah tahu kondisi mereka berdua.
Kakek hijau yang mendengar penjelasan Bang Suwo juga merasa ikut bersedih. Untuk menghibur Bang Suwo, kakek hijau menawarkan kalau dia akan menjadi ayah bagi Bang MC. Tapi di luar Nurul, Bang Suwo enggan untuk menganggap kakek hijau sebagai ayah karena selama ini kakek hijau hanya ingin memanfaatkan bantuan darinya untuk mendapatkan raganya kembali. Bang Suwo juga mengancam akan memecahkan guci artefak untuk memberi pelajaran kepada kakek hijau, tapi di sini kakek hijau menyebutkan kalau dia tidak akan mengajari cara membuat pil pembangun surgawi jika Bang Suwo melemparkan artefak guci tersebut. Mendengar pil pembangun surgawi tentu saja membuat Bang Suwo merasa tertarik. Sikap Bang Suwo pun langsung berubah 180 derajat dan meminta kakek hijau untuk segera mengajarinya membuat pil tersebut. Kakek hijau sendiri tidak keberatan untuk mengajarkan Bang Suwo, akan tetapi mereka harus mencari beberapa bahan terlebih dahulu sebelum memulai untuk membuat pil pembangun surgawi. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba saja slip giok komunikasi yang diberikan oleh Nangong Yuching berubah menjadi warna merah. Hal tersebut menandakan kalau Nangong Yuching ingin segera bertemu dengan Bang MC kita. Nangong姐姐 找我. Nangong姐姐. Singkat cerita, Bang Suwo nyamperin Nangong Yuching di tengah kota sesuai dengan permintaan. Ternyata di sini Nangong Yuching memberikan batu spiritual kepada Bang Suwo sebagai hadiah karena sudah membantunya mendapatkan tumbuhan awan giok di dalam gua beberapa waktu yang lalu. Selain itu, dia juga mengembalikan pakaian Phoenix Api yang dikeluarkan oleh Bang Suwo ketika melawan Wei Wei kemarin. Bang Suwo pun menjelaskan kalau pakaian Phoenix Api dia dapatkan ketika berburu binatang monster dan bukan hasil pencurian. Jadi sebagai rasa terima kasih, Bang MC ingin memberikan pakaian Phoenix tersebut kepada Nangong Yuching saja. Tapi di sini Nangong Yuching terlihat menolak karena menurutnya pakaian Phoenix tersebut adalah pakaian bekas. Bang Suwo pun kembali menjelaskan kalau pakaian Phoenix bukanlah pakaian bekas yang pernah dia pakai. Lagi pula itu adalah pakaian wanita, jadi tidak mungkin kedepannya Bang MC bisa memakai pakaian tersebut. Nangong Yuching pun kemudian menyarankan agar Bang Suwo membawa pakaian Phoenix ke pavilion Jinyu dan mencari seorang alkemis untuk mengubah pakaian Phoenix tersebut menjadi pakaian yang bisa dipakai oleh laki-laki. Penjelasan dari Nangong Yuching sontak membuat Bang Suwo kaget. Dia tidak menyangka kalau pakaian wanita bisa diubah menjadi pakaian laki-laki. Bang MC pun berterima kasih kepada Nangong Yuching sekaligus menyebut kalau Nangong Yuching adalah penerang jalannya. Waduh, gombal banget nih Bang MC kita ya guys ya. Pada saat ini Nangong Yuching berencana untuk berburu binatang monster yaitu ulat pelahap hati tingkat kelima. Diketahui beberapa hari yang lalu, seseorang melihat kemunculan ulat tersebut dan meminta bantuan kepada Nangong Yuching untuk mengalahkan ulat pemakan hati. Tentu saja mendengar ulat pemakan hati membuat Bang Suwo sedikit khawatir. Dia pun meminta Nangong Yuching untuk berhati-hati karena ulat tersebut bisa bersembunyi dan tidak terlihat sama sekali. Nangong Yuching pun meminta Bang Suwo untuk tidak khawatir karena dia sudah melakukan beberapa persiapan. Selain itu, Nangong Yuching juga kembali merayu Bang Suwo untuk masuk menjadi anggota di kerajaan Tice agar mereka bisa berburu monster bersama-sama. Tapi ya begitulah, Bang Suwo tampak tidak tertarik dan lebih memilih menyerahkan jimat bayangan yang dia miliki kepada Nangong Yuching sebagai persiapan melawan ulat pemakan hati. Kini, Bang MC juga memberitahu agar Nangong Yuching tidak memberitahu siapapun kalau itu adalah jimat bayangan karena jika orang lain tahu maka jimat tersebut sudah tidak berguna lagi. Nangong Yuching sendiri berterima kasih atas pemberian jimat bayangan, tapi dia malah bergurau kalau jimat bayangan tersebut adalah sebuah mahar yang diberikan oleh Bang Suwo kepadanya. Singkat cerita, kakek hijau dan Bang Suwo sudah selesai mengumpulkan beberapa bahan yang mereka perlukan untuk membuat pil pembangun surgawi.
Pada saat ini hanya tinggal mencari sebuah ruangan yang memiliki tungku alkemis di dalamnya. Mereka berdua kemudian masuk ke sebuah penginapan untuk menyewa sebuah ruangan. Meskipun penginapan tersebut cukup mahal, semua itu akan sebanding dengan pil pembangun surgawi yang hendak dibuat oleh Bang Suo. Pemilik penginapan pun langsung mendatangi Bang Suo untuk menanyakan apa yang dicari oleh Bang MC kita. Bang Suo pun menyebutkan kalau dia ingin menyewa sebuah ruangan yang mempunyai tungku alkemis di dalamnya. Pemilik penginapan menjelaskan kalau dia mempunyai dua ruangan yang memiliki tungku alkemis. Yang pertama tungku alkemis dan dilengkapi dengan banyaknya energi spiritual dipatok dengan harga 80 batu spiritual per bulan. Dan yang kedua tidak dilengkapi dengan energi spiritual, hanya dipatok 50 batu spiritual saja. Sebenarnya di sini Kakek Hijau menyarankan agar Bang Suo memilih tempat pertama, akan tetapi karena Bang MC ingin lebih berhemat, dia pun memilih menyewa tempat kedua. Tapi tiba-tiba saja dari arah belakang datang seseorang tidak dikenal yang memberitahukan kalau dia sudah menyewa tempat kedua dengan harga 50 batu spiritual terlebih dahulu. Kemunculan seseorang berbaju hijau ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.